Rido for Donk. The shot blocked from Marcelino, but it comes back to him. Marcelino Ferdinand makes it 2-0 Indonesia. A classy touch from the Oxford United man to dink the ball over the keeper and in. Into the other one. Marcelino, did he wait too long? No, he did not. I thought he'd missed his chance, but that was composure in the box. Toyed with the defenders before firing into the far corner. Indonesia in front with just over half an hour gone. Saudi Arabia hunting for the equaliser. No, with a good leap. Marcelino mengguncang dunia. Komentator asing tak percaya keajaiban Indonesia trending dunia. Ya, timnas Indonesia mengguncang dunia lewat kemenangan histeris atas timnas Arab Saudi dengan keajaiban di luar nalar. Marcelino yang menjadi starter di asuhan Sintayong kembali menunjukkan kualitasnya dengan menjadi pemain muda berbakat yang tampil menonjol pada pertandingan semalam. Ketika malam tadi brace-nya menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia dan Indonesia pun menang 2-0 dan itu membuat media-media asing internasional menyoroti hal tersebut. Lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Yuk simak berita selengkapnya. Ya, setelah dikalahkan 4-0 atas timnas Jepang di GBK dan saat sebelum timnas Indonesia menghadapi timnas Arab Saudi, klasemen di grup C menunjukkan bahwa timnas Indonesia berada di posisi juru kunci, yakni posisi ke-6 klasemen sementara. Dan saat itu timnas Indonesia memiliki tekanan yang luar biasa. Namun seperti yang telah dikatakan oleh Coach Shin dan Tom Haye dalam sesi wawancara press conference sebelum lagi, yang mengatakan Indonesia akan mati-matian menghadapi Arab Saudi untuk menghasilkan 3 poin berharga. Dan hal itulah yang benar-benar ditunjukkan oleh pasukan Garuda saat semalam sukses bermain ngotot dan penuh percaya diri melawan raksasa Arab Saudi. Semua pemain terus berlari tanpa lelah, mengejar bola tanpa henti dan itu sukses mengacaukan permainan dari pasukan Arab Saudi. Ya, pada pertandingan itu sendiri sejak awal laga memang terlihat timnas Indonesia langsung tampil menekan tanpa pamrih. Tekanan itu pun juga mampu menghasilkan peluang-peluang terbuka, termasuk momen 1-1 dari Rafael Struck, namun masih belum mampu dimaksimalkan untuk menjadi gol. Meski begitu, permainan tidak menyerah dengan skema direct passing ke depan, beberapa pemain timnas tetap main lepas dan mampu menunjukkan peluang-peluang berbahaya. Sebelum akhirnya melalui skema counter attack dari kerja sama Ragnar dan Marcelino yang berhasil berbuah manis dengan mencetak gol keunggulan atas timnas Indonesia. Pada babak kedua, permain timnas tidak banyak berubah. Timnas Garuda tampil menekan meskipun terlihat stamina dari masing-masing pemain cukup menguras tenaga. Dan saat itu counter attack masih menjadi senjata ampuh bagi asuhan Sintayong menghadapi raksasa Arab Saudi. Di mana skema tersebut Marcelino mampu menciptakan gol kedua lewat aktif berlian dengan memanfaatkan overlapping dari Kelvin Verdonk yang membuat tak berdaya kiper Arab Saudi. Gol kedua pun tercipta dengan indah serta ditutup dengan selebrasi santai ala duduk di kursi oleh Marcelino.
dengan intensitas dan permainan yang sangat tinggi yang mampu menekan sejak awal telaga hingga akhir aja. Jika kita pikir dan simak baik-baik, maka timnas Indonesia memang layak menang atas raksasa Arab Saudi. Karena terlihat sama pemain bermain di performa terbaiknya, meskipun memang ada sedikit-sedikit kesalahan yang dilakukan oleh skuad Garuda. Jika dilihat dari data statistik, memang penguasaan bola kita jauh kalah dari Arab Saudi. Arab Saudi yang mempunyai penguasaan bola 76 dibanding 23% milik Indonesia, serta total tembakan milik Arab Saudi 23 berbanding 13 milik Indonesia. Sedangkan total on target kali ini timnas Indonesia menang dengan total 6 kali tembakan on target berbanding 3 milik Arab Saudi. Hasil ini menunjukkan jika lini belakang kita sangat baik, Rizky Ridho beserta Bang Paes tampil sangat luar biasa pada laga semalam. Bagaimana Arab Saudi yang hanya mampu menciptakan 3 shot on target ke gawang Martin Paes? Ya, jika kita melihat pemain yang layak menjadi man of the match pada laga semalam yang memang benar bertuju pada Marcelino Ferdinand, di mana ia yang sempat diremehkan pada laga semalam sukses membuat mulut yang meremehkan dirinya telah sukses ia bungkam dengan penampilan luar biasa semalam. Di antara dua penyerang Ragnar dan Rafael Struck, Marcelino menjadi pembeda di mana ia luar biasa saat ketika gol pertama menempatkan posisi bola ke arah jauh tiang gawang Arab Saudi dengan ketenangannya. Sedangkan gol kedua pun juga tidak jauh berbeda, ia mendapatkan diri dan mencari celah untuk mendapatkan ruang kosong untuk menemukan umpan dari Calvin Verdonk yang kemudian ia melepaskan dua kali tembakan di mana kali ini chipnya berbuah menjadi gol. Jelas dia adalah pemain terbaik di laga itu dengan rating 8,9. Sebuah hal yang ditujukan Marcelino tersebut membuat media-media asing dunia menyoroti permainan si anak muda tersebut. Lihatlah postingan dari akun IAS yang menuliskan caption, "One of Indonesia braided talent continue his upgrade trajectory. The sky is true, the limit for Marcelino Ferdinand." Selain dari IAS sendiri, selatan juga muncul dari media internasional yakni ESPN, di mana dalam artikel yang ia tulis mereka menyebut jika Marcelino terlalu bagus menjadi starting line up di timnas Indonesia. Ya, mungkin inilah adalah harinya Marcelino yang telah tampil baik sepanjang laga dan membuktikan kualitasnya di lapangan, karena sebagai pemain muda ia juga mampu menunjukkan kepada dunia bahwa ia adalah yang terbaik. The shot blocked from Marcelino, but it comes back to him. Marcelino Ferdinand makes it 2-0 Indonesia. A classy touch from the Oxford United man to dink the ball over the keeper and in. Into the other one. Marcelino, did he wait too long? No, he did not. I thought he'd missed his chance, but that was composure in the box. Toyed with the defenders before firing into the far corner. Indonesia in front with just over half an hour gone. Arabia hunting for the equaliser. No, with a good leap. Ya, selain Marcelino Ferdinand malam ini yang patut diapresiasi yakni Sintayong, di mana coach Shin juga berhasil menjawab kritikan yang mengarah kepadanya, di mana pelatih asal Korea itu berhasil membuktikan bahwa ia belum habis untuk bisa meraih kemenangan. Namanya pun kembali menggema di GBK dan ini adalah momen yang indah ketika coach Shin mampu mengembalikan kepercayaan fans timnas kepada dirinya yang sempat goyah. Kami pikir kemenangan ini jelas menentukan untuk tetap stay melatih timnas Indonesia. Karena seperti apa yang telah diucapkan oleh Pak Erik bahwa kita sudah kembali ke rencana awal, jadi ayo kita lanjutkan. Dan melihat ambisi untuk bisa lolos ke Piala Dunia juga telah terbuka. Ya, dengan kemenangan tersebut, kali ini timnas Indonesia mampu berada di posisi ketiga klasemen sementara di grup C. Artinya, jika dalam keempat laga yang tersisa timnas Indonesia mampu meraih hasil positif, peluang timnas Indonesia akan semakin besar untuk lolos ke round 4. Sebagai informasi, diketahui timnas Indonesia akan masih menjamu Cina dan Bahrain di GBK dan juga Australia di tandang. Semoga aja seperti pada saat melawan Arab bahwa kita mampu menghabiskan Cina dan Bahrain di GBK. Seperti apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia menghancurkan raksasa Arab Saudi di GBK.